Oke, jadi ini tutorial cara pakai PDT Lite Artful M3 Calcium Spa Face. Nah, di sini sudah dapat remote-nya. Lalu ada manual book-nya. Dapat kacamata pelindung pasien sama tabung untuk isi air ke PDT-nya. Lalu untuk cara isi airnya, di sini ada karet yang bisa dibuka. Nah, ini untuk kita masukin air mineral ke sini atau enggak serum hydra juga bisa. Nah, setelah kabel adaptornya kita colokin di belakang, bisa kita nyalain di sini. Seperti ini. Nah, lalu di sini ada plus minus, ini untuk atur timernya. Untuk PDT itu cukup pakai 5 sampai 10 menit. Nah, lalu di sini ada color, ini untuk pilihan warnanya. Iya, sebenarnya terserah, tiga boleh. Leo mana Leo? Di sini ada 7 warna. Lalu ada pilihan untuk terang redupin cahaya. Seperti ini. Sama satu lagi, itu nanti ada di remote-nya untuk perpindahan cahaya secara otomatis. Nah, misalnya sekarang kita pasang di warna merah dulu, lalu kita mau pasang spa face-nya. Nah, ini spa face-nya sudah keluar uapnya. Lalu di sini juga ada pilihan untuk hotnya, jadi bisa dipasang atau enggak hotnya. Kalau misalnya lagi ada uapnya, lalu kita tekan ini, maka akan keluar hawa panas juga. Nah, ini untuk cara pakai langsung di alatnya. Sekarang kita coba untuk pakai remote-nya. Nah, sekarang sudah dalam kondisi mati PDT-nya. Sekarang kita nyalakan di remote-nya. Kita tekan tombol on. Nah, di remote-nya sini, atas dan bawah ini adalah untuk timer. Lalu kanan dan kiri ini untuk intensitasnya, untuk kayak redup terang cahayanya. Dan ini untuk pilihan warnanya. Kita sekarang coba tekan pilih warnanya. Ini untuk yang settingan terang redup cahaya. Lalu ini yang otomatis. Nah, misalnya kita mau terangin, bisa kita klik yang ini. Dia akan lebih terang cahayanya. Lalu kita bisa redupin lagi. Seperti itu. Nah, di bawah ini ada variety dan ini untuk yang spa face-nya dan ini untuk hot-nya. Nah, kalau kita klik yang variety itu, ini menu yang seperti cahayanya itu otomatis terang dan redup. Nah, lalu kita klik spa face di sini. Nah, dalam kondisi gini bisa kita tekan juga yang tombol hotnya. Jadi ada hawa hangatnya yang keluar. Kalau kita mau cuma model hawa hangatnya aja, bisa ditekan yang spa face-nya lagi. Nah, ini kondisinya spa face-nya mati, tapi ada hawa hangatnya yang keluar. Itu untuk penggunaan dengan remote yang PDT-nya.
Nah, keunggulan dari PDT ini, kita nggak perlu ribet untuk ngerakitnya, jadi ini bisa dilipat. Caranya seperti ini. Jadi setelah beres digunakan, kalau kita mau simpan lagi, itu bisa cukup dilipat saja. Nah, untuk pasangnya tinggal dibuka lagi seperti tadi. Kayak gitu. Terima kasih.